Halo anak-anakku kelas 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Ya, alhamdulillah baik ya. Anak-anak, biasanya kita membuat desain teks itu memilih ya, ada Times New Roman, ada Algerian, ada Book Old dan lain sebagainya, ada komik juga kan. Nah, itu pada Microsoft Word, pada Paint, pada Photoshop, dan program-programnya lain sudah ada pilihannya. Namun kali ini kita mencoba berkreasi ya, membuat sendiri ya, dengan menggambar sebuah teks nama kita sehingga kita bisa membuat kreasi teks anak-anak ya. Nah, adapun caranya adalah sebagai berikut. Ya, anak-anakku kelas 2 semuanya. Nah, biasanya kalian sudah ada bawaan Microsoft Word atau membuat teks. Nah, kali ini membuat sendiri nih. Nih, ada tulisan Josh dikasih bayangan. Wah, tulisan dudu terus dikasih bayangan 2 nih. Terlihat tebal ya. Selanjutnya ada Mario nih. Kayak dipaku-paku nih di tembok nih Mario. Nah, akhir pada teks atau awal dia dikasih garis nih, dikasih penopang ya. R-nya panjang banget nih untuk duduk I sama O, Mario. Nah, ada juga anak-anak nih Andre. Andre sama hitam dikasih penopang nih setiap awal atau akhir teks. Ya sebuah font tulisannya. Nah, ini ada garis-garis putus-putus ya, garis putus-putus untuk membingkai ya. Bagus, sampingnya juga digambarin nih. Nah, kalian juga boleh menggambarin gambar pemandangan boleh, gambar mobil boleh, nih macam-macam ya gambar kota. Nah, ini kreasi teks. Nah, ini ada A B C D E F G. Nah, ini juga contoh-contoh kreatif kreasi teks. Nah, Mr. Abbas mau memberikan contoh anak-anak nilik pada Paint ya. Mr. Abbas mau menggambar berkreasi. Pertama Mr. Abbas klik nih. Mr. Abbas klik pensil. Mr. Abbas tentukan size-nya. Nah, Mr. Abbas mau nulis nama Abbas nih. Shred. Nah, misalnya begini ya, gitu. Shred. Nah, kalian harus lebih bagus nanti dari contoh Mr. Abbas ini, cepet-cepet biar nggak lama videonya. B, next. Nah, Abbas, shred. Habis itu A lagi, seret. Terus seret. Bolong. Ada yang bolong anak-anak nanti kalau dicat. Nah, gini. Ngekset. Nah, jangan sampai bolong. Ngekset. Nah, ini keluar lagi. Exit. Jadi dah Abbas. Nah, ini bisa diwarnain kalian anak-anak. Mamanya A-nya warna merah, terus B-nya blue, A-nya warna orange, terus S-nya warna black. Nah, kalian juga mewarnai area sampingnya. Nah, ini sama-samanya saya kasih gambar boleh Mister? Boleh. Nah, selain Abbas, kalian juga bisa namamu, namanya Mister buat nih, tidak Mister Simon dulu ya. Mister mau membuat nama, umpamanya nama Tata. T A T A ini Tata. Coba Tata dikasih warna. Tata kasih warna kuning, hijau, biru, ungu. Aduh, ada yang bocor. Nah, caranya
ditutup dulu yang bocoran anak, stretch, baru diwarnai. Tata ya. Nah anak-anak, boleh model yang lain? Aku enggak seperti itu mister, aku pengen model yang lain mister. Boleh, umpamanya namanya adalah Rosadi, R O S A D I. Nah ini O nya dikasih, nah kasih gambar, nah I nya dikasih bunga. Nah itu juga boleh. Kalau cewek, kalau cowok ya nggak usah bunga ya, cari yang lain. Nah gitu anak-anak, kreasi teks sederhana dari Listrabus. Tentunya kalian kelas 2 beda dengan kreasi teks dengan kelas 1, harus lebih bagus ya untuk berlatih desain di sini ya. Anak-anak, demikian penjelasan Mr. Abbas tentang kreasi teks ya. Semoga kalian dapat memahami. Nah, adapun kreasi teks ini untuk latihan di rumah saja ya, tidak dikumpulkan, namun untuk berlatih berkarya desain teks ya atau kreasi teks. Nah, selamat belajar, semoga sehat selalu. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.